lanjut lagi kita buat video dari daerah Batu Mejan, Canggu. Kita mau menuju ke jalur Tanah Lot ya. Kita mau ke daerah Buit, Tanah Lot sana. Belum masuk Tanah Lot sebenarnya, di daerah Buit. Saya mau ketemu investor. Dia mau nyewa tanah di daerah Buit sana. Mudah-mudahan deal. Udah janjian tadi jam 4 sore ketemu di lokasi. Jadi sekarang saya jalan sambil buat video, muter-muter, keliling-keliling updatean yang terbaru dari Bali ya. Sambil kerja, sambil buat video, walaupun videonya nggak bermutu, mohon maaf ya. Memang nggak bermutu videonya. Apa, kayaknya video yang nggak jelas itu cuma CCTV malam ya. Yang penting dia konsisten aja ngupload video, video yang nggak jelas kayak gini. Setiap hari ngupload, setiap hari loh ya. CCTV malam tuh ngupload setiap hari, 3 hari, 3 kali sehari videonya. Kalau dulu dia 4 kali sehari. Kalau sekarang uploadnya 3 kali. Karena ada buat bangun channel baru yang dikonsistenin dengan short-short video. Ada itu ya, video kucing sama video surfing. Video surfing lambat sekali. View-nya sama sekali kayaknya nggak jalan kayaknya. Untuk video surfingnya nggak tahu ada yang salah atau apa ya. Susah sekali cari viewer. Padahal videonya bagus-bagus, resolusi udah 4K, tapi penontonnya sepi sekali penontonnya. Jadi ya sekarang saya apa ya namanya, saya stop lah kayak maunya. Down saya. Padahal kamera saya udah beli kemarin 16 jutaan kamera buat ngezoom-ngezoom bagus. Hasilnya udah bagus tapi penontonnya sepi. Gak tahu mungkin algoritmanya gimana, kurang paham, tapi gak bagus hasilnya. Jadi pengennya saya stop. Saya mau fokusin ke CCTV malam sama video kucing. Video kucingnya lumayan penontonnya, lumayan banyak, naik. Setiap hari itu ada aja subscribernya naik 1-2 setiap hari, kadang 10-20 gitu. Baru 2 bulan ini udah dapat lah hampir 500 subscriber pelan-pelan. Itu benar-benar itu ya, alami. Subscribernya alami, bukan support sub, bukan. Itu benar-benar alami. Penontonnya benar-benar real, asli dari orang-orang yang benar-benar suka kucing. Bahaya teman ya, di belakang truk. Soalnya jalannya turun. Ngeri soalnya. Kalau di belakang truk, truknya lagi posisinya bebannya berat, jangan ditunggu ya di belakangnya. Mendingan kita salip di depannya aja. Crowded teman ya. Jalurnya crowded teman ya. Persimpangannya crowded. Ini kalau teman-teman mau ke Tanah Lot, ini ikutin saya ini, lurus aja terus nanti tembusnya ke daerah Tanah Lot sana. Hati-hati, ada material. Kalau mau ke Pantai 5 belok kiri ya. Ini ada Pantai 5 di kiri jalan. Tapi kita masih lurus lagi. Karena masih kita mau ke daerah Buit. Di daerah Buit udah masuk ke perbatasannya Badung dengan Tabanan itu Buit.
banyak itu ya, apa namanya, semangka, petani semangka ya, kanan jalan. Ini juga ada jalan di sini, jalan ke belakang udah tembus. Bakso babi, kedai bakso Gia. Lapangan umum Peratu Ki Gentir, Munggu. Kita lurus teman ya, di sini lurus. Kalau mau ke Tanah Lot dari sini mungkin sekitar 10 menitan ya. Kalau dari sini, kalau ngebut sih kayaknya nggak sampai lah 10 menit. Mungkin sekitar 5 sampai 7 menit sudah sampai ke Tanah Lot dari sini. Udah deket temennya Tanah Lot. Kayaknya nggak sampai sih kalau ngebut sih. Tapi kalau masalahnya kayak kita ini jalan santai, mau buat konten kan jadi kelihatan jauh. Padahal deket. Karena kita cuma masuk kecepatan ya 30-40 km per jam. Dari sini kalau mau ke Pantai Cemagi, ini ada pantai terbaik juga teman-teman ya, Pantai Cemagi namanya, di kiri jalan sini. Di sini ya, ada belokan ke kiri. Biasanya sore sampai malam ramai sekali di sini pantainya. Pantainya kayak Pantai Tanah Lot. Ada bebatuan-bebatuan gitu. Jadi teman-teman nggak bisa main ke air, nggak bisa. Cuma bisa menikmatin sunsetnya aja. Sore-sore gitu kan, nikmatin sunset bagus sekali. Sini ada pom bensin lagi. Jadi sepanjang jalan Tanah Lot sana dari Kerobokan mau ke sini itu ada berapa pom bensin ya? Pom bensin yang ada di Jalan Raya Canggu satu, terus Pererenan satu, ini udah masuk mana ini? Cemagi ya, ada satu, ada tiga pom bensin ya. Masih banyak yang jual durian teman ya di daerah sini.
Di depan kita belok ke kanan, teman ya. Ini ada belokan ke kanan masuk ke desa Cemagi. Masuk Cemagi bukan, masuk ke Buit. Cemagi barusan ya, udah lewat kita. Ini Buitnya. Kita belok kanan sini. Ini saya mau ke daerah sini. Nah, ini udah masuk di desa Cemagi. Terima kasih buat semuanya ya. Saya mau nunggu seseorang dulu di sini. Ada warung ya. Warung bisa santai buat makan gorengan. Ini gorengan ini. Saya mau nyari es-esan dulu di mana ya. Di depan sini kalau nggak salah ada warung es kalau nggak salah dulu itu. Jadi saya bisa makan es dulu, minum es maksudnya. Sambil duduk-duduk santai. Udah nggak jualan deh ya. Udah tutup ya warungnya ya. Sebentar mon ya, kita cari tempat duduk dulu. Mana ya? Saya harus nyari. Sebentar, ini tamunya masih setengah jam ya. Kita muter-muter dulu ya. Sebenarnya mau saya tutup videonya. Cari warung dulu ya, warung buat duduk-duduk santai gitu. Ya mungkin beli minuman atau apa gitu biar bisa santai.